Kita coba durian montong. Coba. Coba. Aku yang kecil-kecil dulu ah. Soalnya aku enggak enak. Takutnya enggak enak. Rasanya manis cuman. Apa ya? Enggak ada legit-legitnya, enggak ada pahitnya. Aduh. Cuman manis. Manis. Wah, sayang sekali nih. Rasanya gimana, Mas? Salam. Ini bos, tak bawain oleh-oleh bos. Ini asli durian dari desa Bengkelung. Josra bos. Montong ya, montong. Iya. Durian montong. Monggo dicicipi. Lho, kuwi kok ono sing cilik kuwi opo kuwi? Ini anaknya. Wah. Ini kan yang paling besar ibunya, ini anaknya. Ya udah ayo kita bongkar yuk. Kalau di sana ini mungkin dapat 2000-an bos. 2000-an ya? Iya. 2000, 3000 sudah dapat ini. Sama seperti ini. Wah. Kecil. Ayo kita buka. Buka otak saya dong, saya lebih besar. Coba dibuka yang bos. Ini. Coba yang kecil ada isinya enggak itu? Rasanya ya. Seperti apa ini? Udah matang belum itu? Udah, wong jatuh. Kelihatannya udah deh. Curiga ya. Ada isinya enggak? Wadah. Iya, ini ternyata belum. Sayang sekali ini yang enggak ada. Ini kan belum matang. Ya namanya juga durian imut. Iya. Ada isinya. Ternyata ada isinya juga. Enak. Coba. Coba. Aku enggak mau banyak-banyak soalnya. Gimana? Gimana? Ternyata rasanya luar biasa sekali. Kecil-kecil cabai rawit. Enak. Kayak juga agak pedes-pedes kayak pahit, gitu loh. Manis, legit pokoknya. Jos. Jos. Ren, rasanya seperti apa Ren? Enak enggak Ren? Enak. Enak. Wah. Enak. Sekarang yang bisa di yang bisa. Tapi nanti dulu lah mau makan yang kecil-kecil. Enak, dulu lah ini. Ayo tak bongkar. Enggak. Zong, itu zong. Coba Tri, coba Tri. Coba. Wah, ada lagi. Wah, ternyata gak rugi makan durian 3000 rupiah. Gak rugi, bijinya sawo pil. Bijinya sawo pil. Coba kasih lihat, Ren. Sawo pil. Wow, bijinya sawo pil. Sekarang yang besar coba, yang besar. Iya, yang besar. Coba. Nih dipotong dulu lah itunya. Yang kita coba yang besar sekarang. Ini udah kelihatan kayak udah mau busuk. Ini dilihat dari jenisnya kayaknya durian montong. Tapi apa benar dalamnya ada montong? Ada isinya enggak itu? Ada gitu. Hati-hati kaki-kakinya. Iya. Luar biasa ternyata. Ada kucing. Besar coba kayaknya enggak berasa. Kita coba cicip-cicip. Enggak ada kucing. Enak enggak, Bos? Rasanya, Bos. Kayaknya sih enggak enak. Jangan dikituin. Jangan dikituin, Dek. Kurang jos. Kayaknya ini. Enak yang kecil, Man. Heeh. Wow, padahal besar sekali. Benernya luar biasa ini kalau jos. Kurang jos ya. Besar-besar, Bos. Sekali itu. Besar orang sekali kecil. Cuman rasanya manis doang. Jadi, manis doang tapi enggak kerasa durianya. Iya. Kayak mangga rasa tidaknya ya. Kayak mangga. Manis doang. Ayo Ren dimakan, Ren. Ini masih ada. Ini apa ya ini? Kita coba durian montong. Coba. Coba.
Aku yang kecil-kecil dulu ah. Soalnya aku enggak enak. Takutnya enggak enak. Rasanya manis cuma. Apa ya? Enggak ada legit-legitnya, enggak ada pahitnya. Aduh. Cuman manis. Manis. Wah, sayang sekali nih. Rasanya gimana, Mas? Rasanya manis. Cuman durian besar, wah, durian besar kayak gini kok. Oh, memang udah anu. Durian montong, guys. Tuh, coba lihat tuh. Di tangannya Randy tuh. Iya, rasanya kayak buah naga. Ya. Kayak buah naga yang enggak enak berarti. Gitu, bro. Kayak panjep gitu. Ini apa ini? Ini durennya kurang jos ini. Harus ini, kalau yang gak sanggup harus ini. Tumben lu warnanya putih ya. Udah kuning. Enak kan yang kecil. Soalnya kayaknya masih muda nih bos. Ini sebentar. Nah ini namanya juga pemberian kok. Jadi jangan lihat casingnya ya guys. Ya, tuh, lihat case. Walaupun ini durian montong, es durian emprit, tapi ini durian emprit luar biasa rasanya. Berarti bayinya menang. Ini sebenarnya luar biasa sekali nih. Tapi masih ada. Wah. Jatuh. Aduh. Besar kayak gitu tapi rasanya sayang sekali. Sayang sekali. Aromanya enggak sekuat yang kecil ya. Iya. Iya. Yang kecil malah aromanya kuat banget. Malah jelas itu banget. Ini bayi, ini ibunya. Ibunya udah tua jadinya ya. Ini kecil tapi aromanya nengah. Ulala. Tapi yang besar cuman menang besar doang. Besar besar. Ini durian lokal lo padahal lo. Ini yang kecil. Tapi masih rasane rena. Rasane. Luar biasa durian. Enggak ada seninya durian ini. Manis. Cuma manis. Tuh guys. Bawor enggak jaminan enak guys. Enggak jaminan enak tapi bawor. Belum ada. Lah. Oh ini sorry, ini bukan bawor, ini montong. Montong gegel ini. Tapi masih ada lagi. Ini montong bukan bawor. Dibuka, dibuka. Buka. Ayo. Jatuh. Sebenarnya luar biasa ini. Iya ini. Sayang sekali. Kucingnya mau itu. Ah, kucingnya. Lah, biarin, 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 biarin. Iya. Tuh guys. Lihat. Mantap sebenarnya isinya itu. Duren mantap kayak gini, cuman rasanya. Rasanya anyep. 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 Gagal ini, guys. Gagal guys. Terlalu manis. Terlalu manis. Sayang sekali dari mata kecil, pahit. Aduh. Aku nyicip itu dikit-dikit aja lah. Takutnya nanti enggak enak. Kurang manis, tambahi gula. Mungkin ini cocoknya buat campuran es cendol guys. Tapi jos. Maaf ya guys. Ayo Ren dimakan. Atau bisa juga buat kolak durian. Tapi jos dikasih sama. Makan satu aja nih. Ini guys. Ini aku makan nih satu nih. Luar biasa. Yang dari tadi aja udah makan. Mungkin ya kecil-kecil cabai rawit besar-besar. Oke. Rasanya apa ini? Udah ya guys, kita kecewa guys. Ini gak jadi surprise pokoknya nih. Apa nih durian besar kayak gini? Rasanya zong. Rasanya zong. Enggak seperti durian yang ini nih. Malah yang emprit itu. Emprit jos gandos. Percuma ini. Percuma sia-sia. Oh, yang emprit itu. Kecil-kecil cabe rawit. Oke okay, guys. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih. Dadah.